Ya selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa semuanya terima kasih sudah hadir pada rangkaian talk show pada siang hari ini yang mana kita nanti akan membahas uh, terkait pengenalan Azure dan Microsoft Learn bagi pendidikan namun ini kami lihat saat ini masih beberapa aja yang dia mungkin akan uh, menunggu sekitar lima menit ya Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa yang lainnya mungkin kita akan mulai sekitar satu lebih tujuh menit nanti setelah itu kita akan uh, talk show online pada siang hari ini sehingga nanti harapannya seluruh pendaftar pada kegiatan siang hari ini bisa menyimak materi yang akan disampaikan dari awal hingga akhir nanti kurang lebih selama satu setengah jam ke depan nanti kita akan membahas terkait Azure dan Microsoft. Mohon untuk dapat menunggu sejenak ya Bapak-Ibu. Terima kasih. Selamat siang, Bapak/Ibu dan teman-teman sudah setia menunggu. Oke, okay. ya yeah. karena waktu sudah menunjukkan pukul satu lebih telat, kita mulai sesi kegiatan uh, talkshow kita hari ini. dan teman-teman mahasiswa semuanya perkenalkan terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, saya Ning Kuliati dari Mari Belajar sebagai salah satu global training partner Microsoft. Kesempatan kali ini saya akan berkurang lebih sama satu setengah jam ke depan. Seperti yang bapak ibu ketahui uh, pada kesempatan kali ini atau pada hari ini nanti kita nanti akan membahas terkait uh, Azure dan Microsoft Learn uh, bagaimana penggunaannya bagi pendidikan. Seperti yang mungkin bapak ibu sudah ketahui bahwa kegiatan siang hari ini pada dasarnya diselenggarakan dalam rangka untuk menyambut program Merdeka Belajar yang uh, pada dasarnya memang telah di ini dicanangkan atau telah diprogramkan oleh pemerintah uh, lebih tepatnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan uh, Pendidikan Tinggi Republik Indonesia yang mana akan berjalan kurang lebih di uh, bulan Agustus nanti. Nah ini untuk menyambut program tersebut buat maka microsoft bersama kami uh, bekerja sama untuk memperkenalkan uh, istilahnya sumber daya, sumber daya yang nanti dapat digunakan untuk mendukung salah satu uh, program begitu ya, untuk merdeka belajar karena di situ microsoft hadir sebagai salah satu partner yang mana nantinya akan uh, istilahnya uh, menawarkan sebuah. Um, Kursus atau istilahnya sebuah program micro-credential offers begitu, yang mana nanti dapat diikuti oleh teman-teman mahasiswa. Dan nanti selama satu setengah jam ke depan, bapak ibu dan teman-teman mahasiswa akan dikenalkan begitu ya. Ada istilahnya ada beberapa agenda pada dasarnya dalam kegiatan siang hari ini, di mana agendanya meliputi yang pertama adalah akan membahas tentang AYUR for Teaching and Learning. Kemudian, yang kedua adalah Azure for Research, kemudian yang ketiga adalah Learning Azure in Microsoft Learn, dan yang terakhir adalah Azure Certification. Semua hal-hal tersebut nanti akan dibahas kurang lebih selama satu setengah jam ke depan. Nanti Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa bisa mengajukan pertanyaannya melalui kolom percakapan yang ada, ataupun juga bisa e, mengajukan pertanyaan melalui kolom percakapan yang ada. Saat ini kami mohon maaf, e, fitur mikrofon Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa kami nonaktifkan, dan akan kami aktifkan kembali ketika sesi diskusi atau sesi tanya jawab dibuka. Kemudian, untuk mendukung lancarnya kegiatan hari ini, atau mungkin lebih tepatnya mendukung kenyamanan bapak ibu dalam mengikuti kegiatan hari ini, barangkali di antara bapak ibu memiliki bandwidth yang terbatas, kami sarankan bagi bapak ibu untuk dapat menonaktifkan fitur video ataupun incoming videonya, sehingga nanti dapat jauh lebih lancar dalam menyimak keseluruhan materi yang nanti akan disajikan. Uh, kemudian uh, saya sampaikan kembali nanti Bapak Ibu bisa mengajukan fitur um, uh, mengajukan pertanyaan menggunakan dua fitur yakni fitur uh, conversation atau fitur percakapan dan juga bisa menggunakan fitur mikrofon. Namun apabila ingin menggunakan fitur mikrofon mohon Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa dapat raise hand terlebih dahulu sehingga dapat kami mengetahui begitu ya siapa saja yang hendak bertanya. Nah pada kesempatan kali ini Bapak Ibu saya ditemani oleh Mas Rinaldi di mana beliau nanti akan menyampaikan dan menjelaskan terkait topik yang hari ini, yakni pengenalan Azure dan Microsoft Learn bagi pendidikan. Baik Bapak Ibu, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja saya persilahkan kepada Mas Rinaldi untuk memulai sesinya pada siang hari ini. Silahkan Mas Rinaldi. Oke, baik. Tes-tes. Suara saya masuk, Mbak Nih. Ya, terdengar Mas Rinaldi. Oke, sebentar. Oke okay, baik, um, selamat siang bapak ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan kali ini. Uh, saya mohon maaf untuk tidak menyalakan kamera karena uh, bandwidthnya yang kurang bagus, ya bitrate-nya yang kurang bagus. Jadi di sini bapak ibu sekalian, uh, seperti yang sudah disampaikan oleh uh, Mbak Ning tadi uh, dan juga untuk kepada rekan-rekan mahasiswa. Di sini kita akan coba untuk melihat bagaimana Azure bisa digunakan untuk proses pembelajaran. Nah, seperti yang kita tahu bersama bahwasannya Azure merupakan salah satu provider cloud computing ya, yang bisa digunakan uh, oleh kita semua dan khususnya dalam dunia pendidikan, Azure menyediakan yang namanya Azure for uh, Student and Teachers. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian pada program mikro kredensial ini yang mana ini merupakan program kami dari Microsoft dan juga dengan uh, Kementerian Pendidikan bahwasannya akan melaksanakan program belajar yang bernama mikro kredensial yang mana diperuntukkan untuk rekan-rekan mahasiswa ya. Lantas kalau misalnya di sini ada mungkin rekan-rekan yang mungkin sudah menjadi dosen atau misalnya rekan-rekan yang mungkin tadi lanjut, maka di sini tidak ada ruginya karena nanti rekan-rekan akan kami paparkan beberapa hal yang mungkin dapat membantu rekan-rekan dalam proses pembelajaran. Bisa dalam proses penelitian, bisa juga dalam proses pengembangan suatu unan, seperti itu. Nah, di sini bagus sekalian saya di uh, selaku pemandu atau bisa juga dikatakan KB trainer pada siang hari ini, akan memaparkan tentang beberapa agenda yang sudah disampaikan oleh Mbak Ning tadi. Ada empat agenda, Bapak-Ibu sekalian, kurang lebih satu setengah jam ke depan. Yang pertama, kita akan coba rutin bagaimana Azure ini bisa digunakan untuk proses belajar dan juga untuk proses mengajar ya. Jadi bukan hanya proses untuk mengajar saja tapi kita sebagai seorang mahasiswa juga bisa untuk belajar seperti itu. Nah, yang kedua ada yang namanya Azure for Research. Ada uh, beberapa uh, research yang sudah dilakukan bahkan sampai di luar negeri sana. Uh, nanti akan saya jelaskan beberapa kasus ya ada yang dari India juga yang menggunakan Azure untuk mengatasi permasalahan-permasalahan mereka seperti itu. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa kita akan coba untuk melihat bagaimana cara melakukan proses belajar Azure di dalam Microsoft Learn. Uh, seperti yang kita tahu, bahwasanya kalau kita ingin menggunakan resource dari Azure, tentunya kita harus uh, memiliki subscription-nya atau kreditnya, nya ya nanti kita dapat untuk mengaksesnya seperti itu. Dan tentunya, bagi mungkin dari beberapa kampus atau beberapa universitas yang mungkin belum melanggan hal itu akan kesulitan untuk melakukan proses belajar. Nah, di sini diberikan suatu opsi, suatu uh, jalan bagi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa yang ingin belajar Azure tanpa adanya subscription ataupun credit di Azure sendiri. Dan yang terakhir, kita akan coba melihat tentang Azure Certification. Bagaimana Azure ini kalian dapat uh, membantu rekan-rekan dalam proses peningkatan skill ataupun juga bisa digunakan sebagai bukti otentik kalau misalnya rekan-rekan memang berkompeten di dalam dunia cloud computing seperti itu. Nah uh, nanti rekan-rekan kita akan coba bagi ke dalam part section ini dan di setiap session di setiap sesinya saya akan coba untuk membuka sesi jawab. Jadi bagi rekan-rekan, bagi ibu sekalian ingin bertanya tentang section yang ada, ini sangat terbuka sekali, bisa menggunakan microphone, juga bisa menggunakan kolom conversation yang sudah kami siapkan seperti itu. Baik, langsung saja Bapak Ibu sekalian kita lanjut ke agenda yang pertama yaitu Azure for Teaching and Learning, Azure untuk proses mengajar dan juga untuk proses belajar. Nah, mungkin sedikit ya Bapak Ibu sekalian rekan-rekan semua, uh, kita coba lihat pertama kali ya ketika kita mendengarkan istilah Microsoft dulunya, ketika kita gunakan. Layanan Microsoft dahulunya mungkin yang terdengar oleh kita ataupun yang terfikirkan oleh kita pertama kali adalah Microsoft itu uh, tertutup, ya. Atau juga ada yang mengatakan bahwasanya Microsoft itu uh, eksklusif, ya. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Microsoft itu dari Intensikan dari Iron Man saja. Bahkan banyak lagi tepat pendapat yang muncul ketika mendengarkan nama ataupun layanan dari Microsoft dulunya. Mungkin Bapak Ibu sekalian, dulunya memang Microsoft itu membuat ataupun membangun sebuah uh, lingkungannya sendiri, ya, yang memang itu mereka khususkan untuk mereka saja, ya. Tetapi seiring dengan berkembangnya waktu ya, maka Microsoft menjadi salah satu provider teknologi dunia yang mana mereka sangat terbuka sekali. Open open source lah, lah ya, misalnya, uh, dalam seperti itu. Maka ini eh uh, layanan dari Microsoft yaitu Azure itu dapat kita gunakan untuk proses belajar ya, yang mana di sini Azure itu sendiri sudah open cloud ya. Jadi kalau misalnya Um, AWS atau misalnya Alibaba Cloud dan lain sebagainya itu nama-nama yang mungkin rekan-rekan sekalian tahu tentang cloud computing maka di Microsoft ada yang namanya Azure ya Azure ini adalah open cloud saat ini kenapa coba kita perhatikan uh, beberapa uh, landscape di sini. Uh, Coba kita lihat sekarang bahwasanya di era modern seperti ini, di era abad 21 ini, perkembangan teknologi cukup sangat pesat ya, sangat pesat, boleh dikatakan sangat pesat. Kalau misalnya kita ingin mengembangkan dengan cara DevOps ya, banyak sekali hal yang bisa kita gunakan. Ya. Gradle, Jenkins, ya, Samari dan lain -lain DevOps, Azure DevOps dan lain, -lain sebagainya, ya. Maka di sini rekan-rekan sekalian, ketika kita ingin menggunakan layanan cloud computing dari Microsoft yaitu Azure, maka apapun DevOps yang kita gunakan itu bisa diintegrasikan di dalam Azure. Selanjutnya, berbagai application salah satu konten manajemennya di dalam Azure, jumlah dan lain sebagainya. Ya. atau misalnya framework yang banyak digunakan pada hari ini ada uh, Python, ada bahasa Python, ada bahasa PHP, ada JavaScript, ya dan lain-lain sebagainya maka di sini rekan-rekan sekalian bisa kita lihat bahwasannya Azure hadir sebagai salah satu bentuk ya sebagai, sebagai salah satu bentuk dari Open Cloud, ya salah satu bentuk dari Open Cloud yang mana dia bukan hanya kalau misalnya kita berbicara tentang Microsoft Bapak Ibu sekalian kalau misalnya frameworknya mungkin .NET saja ya .NET Core atau ASP.NET ya dan lain sebagainya Kalau misalnya berbicara tentang DevOps mungkin mungkin kalau misalnya hanya di lingkungan Microsoft saja mungkin hanya uh, Azure DevOps saja ya tetapi kalau misalnya kita lihat sekarang Azure sudah terbuka seperti itu, ya database nih contohnya database and middleware contohnya kita berbicara tentang database yang ada di uh, Microsoft ya MySQL ya SQL Server seperti itu. Maka kalau misalnya Microsoft masih tertutup, Hadoop ya atau misalnya Redis atau misalnya MongoDB atau MySQL dan lain sebagainya itu nggak bisa kita gunakan. Tetapi Microsoft sekarang hadir untuk bisa mengakomodir. Karena begini Bapak Ibu sekalian, setiap developer, setiap pengembang itu memiliki lingkungannya masing-masing. Ya, Kalau misalnya biasa menggunakan, contohnya biasa menggunakan JavaScript, ya mungkin frameworknya menggunakan apa gitu ya, terus nanti devops menggunakan apa, mungkin akan berbeda ketika mereka nanti menggunakan nanti uh, ASP.NET atau net core seperti itu maka di sini Azure hadir untuk semua kalangan ya jadi bukan hanya di lingkungan Azure saja termasuk infrastruktur Bapak Ibu sekalian di layanan Azure itu bisa kita install bisa kita gunakan ya Linux ya bukan hanya uh, apa namanya Windows saja ya Docker dan lain sebagainya itu bisa kita kita gunakan di dalam dalam Azure jadi Azure sekarang hadir sebagai salah satu Uh, layanan cloud computing yang terbuka, ya, terbuka di sini. Maksudnya, dapat kita manfaatkan, dapat kita integrasikan dengan layanan-layanan di luar dari environment dari Microsoft. Nah, bagi rekan-rekan sekalian ataupun para peserta yang hadir pada hari ini yang kurang paham dengan cloud computing, jadi saya jelaskan secara singkat dan mudah saja. Cloud computing itu adalah layanan yang berbasis awan, tidak ada fisik terlihat tapi bisa kita gunakan layanannya. Ya, tidak ada fisik yang terlihat tapi bisa kita gunakan layanannya. Nah, ini mungkin bagi rekan-rekan karena saya tahu program Merdeka Belajar ini bukan semuanya dari rumpun ilmu komputer ya, tetapi juga ada yang dari sosial, humaniora dan lain sebagainya. Maka, di sini sedikit gambaran saja. Jadi, Azure ini adalah sebuah cloud computing, ya, sebuah uh, apa namanya, komputasi awan, yang mana cloud computing itu kurang lebih layanan yang bisa kita gunakan, tapi dia tidak terlihat fisiknya. Nah, kalau misalnya rekan-rekan lihat, ya, contohnya nih, laptop, ya, laptop itu bisa digunakan untuk tempat. Mengelola tugas, ya, menyimpan dokumen dan lain sebagainya. Itu ada fisiknya, bisa kita lihat fisiknya ada, dan kita simpan di tempat mana, di DK, harddisknya yang mana, dan lain sebagainya. Itu terlihat. Nah, kalau misalnya cloud computing tidak terlihat, ya, tidak terlihat dan dapat kita gunakan banyak, sebenarnya uh, benefit ataupun keuntungan yang bisa kita dapatkan ketika kita berbicara tentang cloud ini. Ya, contohnya, kalau misalnya lagi bencana gitu kan, maka tempat kita apa data-data kita akan lebih aman seperti itu tidak terkena bencana dan lain sebagainya. Maka cloud computing ini merupakan salah satu skill yang akan tumbuh sangat cepat sekali dan sangat dibutuhkan pada tahun 2023 nantinya ya. Jadi bagi rekan-rekan yang mengikuti program Merdeka Belajar dengan Microsoft ini merupakan salah satu ajang, salah satu tempat dan waktu yang tepat untuk rekan-rekan bisa mempelajari skill hard skill yang memang dibutuhkan pada tahun-tahun berikutnya. Seperti itu, nah sekarang kita coba lihat yang selanjutnya, yaitu. Microsoft ini juga hadir di beberapa bahasa ya. Microsoft Azure ini hadir berapa? Uh, bisa mengakomodir untuk beberapa bahasa. Python, JS, Java ya yang mungkin bahasa yang banyak sekali digunakan pada akhir-akhir ini. Contohnya Python banyak digunakan untuk machine learning, data science, AI. JS banyak digunakan untuk pengembangan uh, web ya atau misalnya pengembangan backend gitu ya. Java juga sama. Maka di sini Microsoft Azure hadir untuk hal itu. Nah selanjutnya untuk platform juga ada gitu, untuk data, Hadoop untuk big data, ada DevOps yang bisa kita gunakan juga dan ada infrastructure yang bisa kita manfaatkan sekarang yang lebih yang lagi viralnya ya, yang lagi banyak digunakan yaitu serverless ya Docker dan lain sebagainya. Maka di sini bapak ibu sekalian Microsoft Azure hadir untuk hal itu. Jadi kita bisa menggunakan Microsoft Azure untuk beberapa environment yang mungkin tidak berasal dari Microsoft seperti itu. Nah pertanyaannya sekarang rekan-rekan sekalian mungkin oh seperti itu ya Azure itu sekarang. Nah mungkin bertanya sekarang ya bagi rekan-rekan sekalian yang mungkin bertanya bagaimana cara untuk mendapatkan Azure ini karena kalau misalnya kita berbicara Azure tentunya kita butuh resourcesnya kita butuh nanti apa layanan-layanan yang ada di dalamnya. Nah lantas sekarang bapak ibu sekalian bagaimana cara untuk mendapatkan layanan dari Azure ini nah pertama uh, jadi di sini dalam layanan uh, Microsoft Azure ini rekan-rekan sekalian uh, My, Microsoft 365 ya yang biasa digunakan untuk proses pendidikan Microsoft 365 for Education itu memiliki dua uh, account jenis duanya jenis akunnya ada dua ya pertama ada student ada fakulti. Nah, ada student, ada fakulti. Nah, perbedaannya bagaimana? Nah, bagi rekan-rekan, mungkin rekan-rekan mahasiswa biasanya ya akan mendapatkan tipe account yang student. Biasanya akan mendapatkan tipe account yang student. Nah, ketika um, sebuah kampus atau sebuah universitas ya, perguruan tinggi sudah melanggan layanan Microsoft 365, maka dapat digunakan untuk melakukan klaim ya klaim 1100 US dollar kredit untuk resource Azure. Dan ini berlaku untuk 12 bulan dan dapat di renew setiap bulannya. Ya, jadi kalau misalnya rekan-rekan di kampusnya sudah berlangganan Microsoft 365, ya, maka bisa menggunakan layanan itu. Ya, bisa menggunakan layanan itu untuk klaim uh, sebuah kredit ya sebanyak 100 US dollar dan itu bisa di renew setiap tahunnya ya ini yang pertama yang kedua berbeda halnya ketika uh, Microsoft 365 itu memiliki akun yang jenisnya fakulti ya kalau misalnya jenisnya fakulti maka ini seorang dosen biasanya ya yang akan mendapatkan fakulti ini biasanya seorang dosen ataupun pendidik itu mendapatkan kredit sebanyak 200 US dollar Nah, kok bisa beda antara student dengan educators? Begini, kalau educators ini banyak kebutuhannya. Contohnya, ketika menggunakan layanan Azure, maka dia bisa untuk membuat sebuah lab virtual, nih contohnya. Maka lab virtual tersebut akan memakan banyak uh, resource ya, akan banyak banyak memakan kredit dan tentunya di sini dilebihkan 100% antara student dan educators seperti itu. Yang ketiga ada namanya Azure Lab Service. Nah, ini uh, bisa kita gunakan untuk semacam uh, VM kita untuk uh, support classroom ya, melakukan uh, proses belajar di dalam Azure dengan menggunakan lab service. Jadi ada lab service di dalam di dalam Azure. Nah, selanjutnya uh, selain kita mendapatkan layanan uh, kredit tadi, ya kredit dari Azure kita juga mendapatkan yang namanya Azure Dev Tools ya. Ada beberapa aplikasi, ada beberapa layanan yang bisa kita dapatkan lengkap dengan lisensinya dan ini original. Dan tentunya nanti bagi kampus-kampus uh, yang sudah melanggan Microsoft 365 ini dapat menggunakannya dengan uh, semaksimal mungkin. Ada SQL Server, ada Windows 10, ada Visio dan lain sebagainya banyak ya. Nanti bisa di di download seperti itu. Nah, sekarang ada beberapa hal yang harus kita perhatikan Bapak Ibu sekalian dalam program uh, mikro credential ini khususnya dalam pemanfaatan layanan uh, Azure ini ya. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah Azure ini kalau misal kita ingin menyelesaikan uh, proses pembelajaran Azure Fundamentals itu biasanya uh, menggunakan sekitar ya sekitar 10 US dollar lah atau lebih kurang bahkan lebih dari itu ya tapi kalau misalnya kita ingin menyelesaikan semua uh, fundamental kursus tentang Azure maka totalnya sekitar 55 dolar nah ini penting untuk kita uh, ketahui bapak ibu sekalian karena saya sendiri dulu pernah mengalami karena mungkin belum baca waktu itu ya uh, jadi kalau misalnya kita uh, setelah membuat resources ya waktu itu saya menggunakan machine learning Azure waktu itu dan saya lupa untuk mematikan layanannya ya ketika tidak menggunakan ya Jadi uh, layanannya lupa saya matikan sehingga apa kredit saya yang 100 ini habis semua ya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan uh, sekalian tidak menggunakan layanan tersebut lagi contohnya nih lagi training data di dalam Azure Machine Learning Studio sudah selesai nih training datanya ya maka nanti dimatikan saja uh, proses trainingnya tersebut dimatikan untuk resource apa namanya layanannya sehingga nanti tidak uh, termakan kredit kita supaya nanti bisa tetap kita gunakan layanannya selama 12 uh, bulan lamanya ya dan itu bisa di, di renew nah beberapa hal lagi catatan bagi bagi kita yang ingin menggunakan resources di Azure ini Uh, biasanya Azure itu di beberapa layanan itu menghitungnya per hours, per hours, ya. Jadi hitungnya per jam. Jadi contohnya nih 10 US dollar uh, per jam, gitu ya. 10 US dollar per per jam contohnya. Maka kalau misalnya di, da di dalam layanan Azure ini bisa kita manfaatkan uh, layanan tersebut, ya. Ma, di bawah satu jam maka yang 10 US dollar ini biasanya tidak termakan, biasanya seperti itu ya. Entah kok update terbaru ya. Dulu waktu saya ingin menggunakan layanan Azure uh, for Machine Learning ya, Azure Machine Learning Studio itu saya gunakan beberapa layanan untuk melakukan training datanya dan akhirnya uh, itu di bawah satu jam ya, sehingga nanti saya bisa hapus lagi dan kredit saya tidak termakan seperti itu, tidak tidak hilang begitu saja. Berbicara tentang Azure Resources, nanti saya akan coba untuk praktek juga rekan-rekan sekalian. Bagi rekan-rekan yang mungkin ingin bertanya nanti bisa langsung di kolom uh, conversation ya, atau nanti bisa dengan mikrofon setelah sesi praktek selesai. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, Azure Resources ini Azure itu memiliki beberapa layanan. Nah ini contohnya ketika kita berbicara Azure ya, ini contohnya Azure, ya ini Azure dalam bulatannya Azure maka di dalam Azure ini banyak sekali resourcesnya ada virtual mesin, ada storage account, ada virtual network, ada app services, ada SQL database, ada function dan lain sebagainya ya jadi banyak sekali resources yang bisa kita gunakan di dalam Azure. Nah contoh paling mudah nih saya kasih contoh yang paling mudah untuk rekan-rekan yang uh, dari rumpun non komputer atau ilmu komputer. Contohnya ingin menggunakan resources ini untuk menyim Azure resources ini untuk menyimpan dokumen yang sangat besar ya. Contohnya bisa nanti untuk mengolah data dengan SQL database. Ya. Maka kita tidak perlu menyimpannya di dalam laptop ya, tidak perlu menyimpannya di dalam komputer kita, kita bisa mengaksesnya atau storage account ya. di storage account atau misalnya kita buatkan sebuah uh, apa ya, bisa kita katakan sebuah virtual machine, ya, sebuah virtual machine. Contohnya, kita install virtual machine kita ini untuk uh, kita buatkan sebuah server, ya, sebuah server, contohnya pakai IIS atau misalnya juga bisa menggunakan Linux. Contohnya, maka kita bisa menggunakan Azure ini, jadi kita nggak punya tempat penyimpanan langsung di dalam laptop dan... Kita bisa mengaksesnya dari mana saja dan kapan saja. Nah, ini bagusnya banyak sekarang dari universitas yang sudah bermigrasi ke layanan cloud computing. Karena apa? Contohnya nih, kalau misalnya servernya lagi down, ya, maka kalau dahulunya ketika server down, itu karyawan yang ada di kampus tersebut ya harus datang ke tempat servernya, memperbaiki secara langsung. Ya, kalau misalnya servernya down dan itu bukan yang fisik ya, bukan kesalahan fisik, maksudnya bukan kesalahan yang terjadi secara fisiknya. Contohnya di fisikalnya kayak di kabelnya dan lain sebagainya. Maka ketika sekarang beralih ke cloud computing, ketika ada masalah, seorang uh, network engineer ya, tidak perlu datang lagi ke kampus, tidak perlu datang lagi ke universitasnya tersebut, langsung dari rumah akses contohnya dengan SSH-nya maka bisa masuk ke dalam ke dalam uh, servernya seperti itu jadi kita sekarang lebih dipermudah ketika kita menggunakan layanan cloud computing ini nah selanjutnya ada juga layanan namanya Azure Internet of Things ya ini mungkin yang banyak sekarang uh, apa ya uh, digunakan uh, oleh perangkat perangkat rumah tangga sekarang sudah banyak ya menggunakan Internet of Things jadi di sini ada beberapa hal yang bisa kita ketahui bahwasanya di dalam Azure itu juga ada Internet of Things-nya. Yang pertama ada namanya Azure IoT Central. Nah ini tuh semacam solusi software as a service ya uh, yang dapat kita gunakan untuk mempermudah ya mempermudah kita menghubungkan, memantau dan juga mengelola aset IoT kita dalam skala yang besar. Ibaratnya IOZ Central ini adalah pusatnya ya yang bisa kita uh, gunakan seperti itu. Ada juga I, Azure IoT Hub. Nah, ini semacam kalau misalnya kita pernah belajar uh, jaringan yang bagi yang di rumpun komputer mungkin tahu hub itu. Hub itu sebagai penghubung ya. Dia sebagai penghubung antara komunikasi uh, dua arah ya. Jadi di sini dia bisa digunakan untuk penghubung sebagai komunikasi dua arah antara Aplikasi IoT dan juga nanti antara uh, perangkat yang dikelolanya, jadi dia nanti akan menjadi penghubungnya seperti itu. Nah, selanjutnya ada Azure Sphere. Nah, Azure Sphere di sini adalah platform aplikasi uh, yang aman dengan fitur komunikasi dan keamanan yang terhubung ke internet. Jadi, ibaratnya ini adalah pengamanan dari. Azure Internet of Things ini sendiri. Jadi, kalau misalnya kita berbicara tentang IoT, Azure sebenarnya memungkinkan untuk hal itu. Nah, selanjutnya berbicara tentang yang lagi hype hypenya ya, yang lagi banyak digunakan pada hari ini yaitu big data, data analis ya, data science dan sejenisnya yang berhubungan dengan data. Maka di sini Azure juga memiliki yang namanya Azure Synapse Analytics, nah ini semacam data warehouse, ya. Uh, biasanya rekan-rekan sekalian, setiap universitas ataupun setiap uh, instansi perusahaan itu mempunyai data warehousenya, ya. Data warehouse sebagai uh, gudang mereka untuk penyimpanan datanya, ya. Dan di dalam Azure itu dapat digunakan yang namanya Azure Synapse Analytics. Nah, selain itu juga ada yang namanya Azure HD Insight nah ini seperti layanan analitik ya yang dapat dikelola sepenuhnya oleh perusahaan nah berbeda dengan Azure Databricks ini uh, sama juga sebenarnya ini semacam uh, apa namanya uh, Apache spark ya yang ini berbasis layanan analytics juga jadi dari ketiga hal ini dari big data and analytics ini Azure memungkinkan kita untuk melakukan hal itu Nanti kalau misalnya rekan-rekan sekalian mau lihat ya, ada namanya Azure SQL Data Warehouse, ya, itu dapat nanti dilihat di dalam resource nya Azure. Nanti kita akan coba untuk praktik melihat beberapa resources yang ada di Azure tersebut. Nah, selanjutnya, nah, yang tidak kalah uh, banyak juga digunakan pada hari ini adalah artificial intelligence dan juga machine learning. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwasanya Uh, artificial Intelligence ini bukan satu bagian. Ya, berbicara tentang AI, rekan-rekan sekalian, uh, ini AI ya, uh, AI. Maka di dalam AI ini banyak. Ada machine learning, ada deep learning, ada contohnya bot, ya. Ada contohnya lagi uh, IoT, ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali, ya. Jadi Artificial Intelligence ini bisa kita katakan sebagai uh, supersetnya, ya, induknya, ya, yang mana nanti di dalamnya uh, apa namanya kombinasi dari beberapa layanan yang ada seperti itu. Salah satunya adalah mesin mesin learning. Dan di dalam Microsoft Azure kita dapat menggunakan yang namanya Azure Machine Learning. Azure Machine Learning ini Bapak Ibu sekalian dia menyediakan sebuah studio. Kalau misalnya rekan-rekan pernah melihat Google Collapse contohnya ya. Maka di Azure Machine Learning juga dapat digunakan akan hal itu. Cuma perbedaannya di dalam Azure Machine Learning lebih banyak fiturnya. Saya contohkan satu ya. Yang pertama contohnya itu adalah ada namanya automated automated ML atau automated Machine Learning, ya bisa kita katakan Machine Learning secara otomatis. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya kurang lebih dia nanti akan coba membaca data yang kita berikan. ya Nanti dia butuh inputan datanya. Dan dia akan menyelesaikan permasalahan kita, melakukan proses developnya, melakukan proses trainingnya, dan akan mencari algoritma yang paling cocok terhadap data kita. Nah ini bagusnya Azure Machine Learning. Jadi kita ibaratnya cuma tambahkan datanya apa, dia nanti akan mencoba untuk mencari ya, mencari algoritma yang tepat terhadap data kita tadi. Nah, tentunya nanti akurasinya akan lebih tinggi uh, dibandingkan kalau misalnya kita bangun sendiri. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian contohnya ada juga desainer machine learning. Ya, desainer machine learning ini adalah sebuah layanan di dalam Azure, Azure machine learning yang ibaratnya kalau misalnya rekan-rekan pernah menggunakan Rapid Miner atau WK seperti itu ya, atau misalnya Orang ya, uh, itu kurang lebih seperti itu. Jadi ibaratnya kita cuma drag and drop ya, uh, tapi tentu saja masih tetap ada codingannya ya. Uh, kalau misalnya kita ingin mengembangkan, contohnya ingin mengintegrasikannya dengan Python ya script dari Python atau script dari R ya maka itu memungkinkan ya jadi di dalam Azure Machine Learning ini dia menyediakan semacam tempat untuk kita mendevelop sebuah model melakukan training model bahkan sampai deploy modelnya jadi nanti akan ada REST API nya bisa kita panggil dengan bahasa apapun contohnya mau panggil dengan bahasa Python itu bisa ya mau panggil dengan bahasa Java juga bisa nggak ada masalah gitu ya jadi dia langsung ke deploy sampai ke deploy Machine Learningnya. Nah selanjutnya Bapak Ibu sekalian ada yang namanya Cognitive Services. Nah kalau misalnya Azure Machine Learning ini adalah Machine Learningnya, Machine Learning Studionya, maka Cognitive Services ini adalah layanan AI-nya. Nah biar lebih mudah rekan-rekan sekalian memahami AI dan Machine Learning ini, AI ini adalah sebuah uh, solution sebuah solusi ya solusi yang terdiri dari beberapa paket di dalamnya ya banyak sekali ya kalau misalnya machine learning ini hanya semacam Uh, pijakan terhadap Sebuah artificial intelligence Jadi belum tentu machine learning tersebut Akan menyelesaikan permasalahan, bisa jadi Dia hanya bisa untuk Menentukan sebuah model Atau bisa saja untuk apa, Membuat sebuah pattern terhadap data Yang ada, tetapi cognitive services Ini sudah sampai ke Solusinya, contohnya nih Kalau di machine learning, ketika kita Contohnya ingin Menggunakan mesin learning tersebut Untuk melakukan yang namanya uh, Image processing Contohnya ya Maka uh, kita harus bangun dulu Dari awal gitu ya Harus script dulu Coding dulu dan lain sebagainya Itu baru bisa untuk uh, Melakukan proses apa, testing dan training saja. Sedangkan kalau misalnya dimasukkan ke dalam aplikasi sudah jadi aplikasinya langsung bahkan sudah mempunyai interface yang bagus maka di machine learning belum bisa seperti itu. Maka perlu pengembangan lagi. Nah pengembangan pengembangan yang seperti itu namanya adalah cognitive services di Azure. Jadi sudah jadi. Contohnya layanan di cognitive services ini bisa digunakan untuk uh, image uh, apa namanya image uh, recognition ya. Uh, face Recognition ya atau bisa juga kita gunakan sebagai uh, aplikasi yang bisa untuk mendengar ucapan kita, bisa untuk merespon ucapan kita, bisa juga untuk apa namanya memprediksi ya sebuah gambar ataupun uh, apa namanya video yang kita masukkan ke dalam cognitive services ini. Jadi cognitive services ini lebih ke layanan yang memang itu bukan hanya terjadi satu. Bagian saja, tapi lebih dari itu, bisa terdiri dari beberapa hal, dan itu kita tinggal gunakan saja, ya. Tinggal gunakan, gunakan saja, berbeda dengan machine learning yang harus kita lakukan: proses training, proses testing, deploy, baru bisa di, digunakan. Nah, selanjutnya ada yang namanya Azure Bot Service. Nah, ini semacam sebuah bot, ya. Bot itu mudahnya sebuah robot uh, virtual yang dapat kita gunakan. Ya biasanya ada di dalam website-website uh, sebuah perusahaan. Contohnya kalau misalnya kita uh, buka Tokopedia, contohnya ya, maka di sana ada botnya. Nah, ada apa namanya orang yang bisa ngechat secara langsung, balas secara langsung. Ya padahal uh, orang tersebut mungkin belum sempat untuk mengetiknya. Nah itu adalah bot. Jadi dia itu bisa melayani uh, kita yang ingin bertanya terhadap permasalahan yang kita lakukan seperti itu. Nah, di dalam Azure itu juga memungkinkan hal itu. Ada namanya Azure Bot Services dan juga ada nanti uh, virtual agent ya, kalau misalnya di dalam Microsoft 365. Nah, selanjutnya rekan-rekan sekalian, ada yang namanya uh, ini ya, uh, tempat untuk para developer. Nah, ini mungkin untuk para developer ya yang mungkin uh, apa namanya? Tempat untuk para developer yang mungkin banyak digunakan contohnya Azure DevOps yang ingin mengembangkan dengan contohnya dengan Scrum kah dengan Agile kah Atau misalnya dengan Waterfall dan lain sebagainya ini bisa digunakan di dalam Azure DevOps Atau misalnya yang ingin menghubungkan dengan GitHub itu juga bisa di dalam Azure DevOps itu sendiri ada GitHubnya ya Ada juga GitHub Action for Azure dan ada Azure DevOps Nah, ini bisa digunakan untuk melakukan tes ya, testing seperti itu. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, bagi rekan-rekan yang ingin mengakses ya layanan dari Microsoft Azure ini nanti khususnya uh, dev tools-nya ya ataupun alat-alat aplikasi yang bisa kita gunakan, nanti bisa akses di sini. Nah, biar nanti rekan-rekan memiliki gambaran terhadap layanan Azure ini, saya akan coba untuk melakukan proses visualisasi, proses demo ya. Bagi kita yang ingin melihat, rekan-rekan ya, sekalian yang ingin meng, melakukan klaim, ya, klaim layanan Azure, nanti bisa masuk ke sini. Mohon maaf. Ya. Bisa masuk ke sini azure.microsoft.com/en-us/free/students, ya. Nah, ini ya azure.microsoft.com/en-us/free/student seperti itu. Nah, kita coba enter, rekan-rekan sekalian. Nah, bisa kita lihat di sini ketika halaman yang muncul kita akan diminta untuk melakukan Star Free. Ya, Star Star Free. Bagi rekan-rekan nanti tinggal klik saja di sini start free dan nanti akan diminta untuk memasukkan emailnya masing-masing ya biasanya rekan-rekan kita akan diminta untuk mengisi email setelah itu nanti akan diminta untuk konfirmasi email kembali terus nanti diminta untuk melakukan yang namanya autentikasi dengan nomor telepon ya akan dikirimkan sebuah kode di nomor telepon kita dan nanti bisa kita gunakan langsung layanan dari Azure ini. Semudah itu ya. Jadi nanti tinggal sign in masuk dengan account setelah itu nanti kita tinggal uh, memasukkan nomor telepon untuk nanti dikirimkan kode melakukan aktivasi. Setelah itu nanti kita bisa langsung masuk ke dalam layanan Azure. Nah, di sini saya coba untuk masuk dulu sebentar. Uh. Oke okay. Nah, kurang lebih ini adalah tampilan awal dari Azure, ya, Microsoft Azure. Kalau misalnya kita lihat tampilan awalnya uh, seperti ini, ya, uh, ini tampilan awal dari Microsoft Azure. Kita yang juga bisa download, ya, di dalam mobile apps, ya, tapi nggak bisa semacam bikin servicesnya. Seperti itu nggak bisa, ya, lebih ke pemantauan monitoring terhadap layanan Azure kita, nah. Uh, untuk dunia pendidikan, rekan-rekan sekalian, seperti yang sudah saya katakan tadi, setelah kita melakukan proses claim, ya, tadi proses claim di link yang sudah saya berikan tadi, uh, rekan-rekan nanti bisa untuk mendownload layanan DevTools atau bisa kita katakan aplikasi yang dapat kita gunakan untuk menunjang kita melakukan proses belajar banyak ya. Nanti rekan-rekan tinggal klik saja di sini ada education, ya. Ada education, kalau misalnya tidak ditemukan di sini, rekan-rekan nanti bisa cari di uh, kolom pencarian namanya education. Nah, nanti di sini pilih yang namanya software. Ya, uh, Ini banyak sekali rekan-rekan sekalian uh, layanan bisa kita gunakan. Ya. Ada SQL Server 2019 Developer, Visual Studio Enterprise, ya. Ada Microsoft Air, ada Machine Learning Server, ada Hyper-V untuk mesin learning uh, virtual machine, ya ada Windows 10 Education ya yang mau Windows 10 gitu ya, uh, ada juga uh, Visual Studio Code, ada Azure DevOps Server ya, ada Project Profesional, ada Access, ada juga uh, apa namanya? Uh, layanan yang lain ya, ada Visio juga kalau saya nggak salah, nah ini Visio ada juga uh, ada Windows Server dan lain sebagainya. Nah ini adalah beberapa layanan di uh, Azure DevTools. Nah pertanyaannya sekarang kira-kira apakah semua universitas sama? Ini kebetulan saya gunakan uh, account dari salah satu universitas ya uh, kalau misalnya kita melihat rekan-rekan sekalian, Bapak-Ibu sekalian di dalam layanan Azure ini sendiri, oh keluar sepertinya. Nah, sebentar. Nah, untuk layanan yang ada di dalam portal Azure ini sendiri sebenarnya berdasarkan eh uh, apa ya layanan yang dilanggan oleh universitas masing-masing ya. Jadi kalau misalnya universitasnya jadi ada beberapa plan ya Bapak Ibu sekalian ya. Ada beberapa jenis license yang dilanggan oleh setiap universitas. Nah, setiap uh, semakin tinggi license-nya ada plan A1, plan A3, plan A5 gitu ya. Semakin tinggi apa namanya? plan tersebut juga akan semakin banyak layanan yang bisa dimanfaatkan. Ya, termasuk juga apa namanya? Layanan yang ada di dalam Azure tadi termasuk untuk aplikasi DevTools-nya. Ya, termasuk untuk aplikasi dalam DevTools-nya seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi, kalau misalnya bagi Bapak Ibu sekalian, bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin melakukan aktivasi Azure, mungkin bisa dari sekarang ya, diaktifasi, biar nanti bisa mungkin coba untuk dioprek-oprek dulu dilihat-lihat dulu bagaimana proses bekerjanya ya di mana tadi di azure.microsoft.com ini ya slash ins free uh, slash free slash students ya nanti klik start free dan nanti lakukan pengisian dari beberapa data yang diperlukan nah itu untuk uh, Azure for Education. Nah selanjutnya kalau misalnya kita ingin menggunakan layanan Azure, tentunya kita harus menggunakan servicesnya ya layanannya. Bagaimana caranya? Kita klik di sini create a resource ya. Banyak resource nya rekan-rekan sekalian. Ada kategorinya uh, AI dan machine learning. Nah di sini untuk melatih, um, main training Uh, sampai ke deploy, Machine learning kita bisa di sini. Ada computer vision juga, yang ingin belajar computer vision, ada face juga, ya, ada text analitik, belajar NLP, ya, ada data science, virtual machine, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kategori di AI, dan machine learning Ada analytics juga di sini. Ada Power BI embedded. Ada by the way, by the way, by the way, bermain blockchain atau ingin mempelajari dari blockchain gitu ya ada compute ini untuk semacam kita buat semacam resource kita bisa dengan uh, virtual machine gitu ya ada Kubernetes services dan lain sebagainya ada Red Hat juga yang enterprise Linux ya ada di sini container yang ingin menggunakan container ya uh, yang biasa menggunakan container biasanya ya uh, ada juga nih kalau misalnya berbicara tentang WordPress ada juga database ya yang biasa digunakan di SQL SQL database ya. Ada juga developer tools, ada DevOps, identity, integration ya. Ada API management ini yang menggunakan API. Ada Internet of Things. Nah, di sini banyak sekali. Ada IT and management tools. Nah, ada media, migration, mixed reality, monitoring Diagnostic networking yang ingin membuat virtual network gitu ya ada security, ada software SS service ya, ini softwarenya, ada storage untuk kita penyimpanannya dan ada web. Kalau misal mau hosting web, contohnya ya, kalau ngehosting hosting web di sini banyak ya bapak ibu sekalian ya, eh, bahasanya eh, bukan hanya SP.NET saja ya, kita gunakan yang lain juga dan nanti bagi bapak ibu sekalian, bagi rekan-rekan yang ingin mengakses atau yang ingin menggunakan resources Azure ini pastikan sudah klien dulu, baru nanti bisa menggunakan layanan-layanan yang ada di, di sini. Contohnya mungkin bagi mahasiswa nih uh, ingin membuat sebuah uh, apa ya, Nge-hosting sebuah uh, website dia sendiri. Contohnya untuk memasukkan semacam portfolio dia gitu ya, apa aja aplikasi yang sudah pernah dibuat dan sebagainya. Mungkin nanti bisa digunakan. Web app ini gitu ya, di, di hosting di dalam Azure, dan itu free seperti itu, dan itu sangat, sangat apa ya, sangat uh, disukai ya oleh mahasiswa karena nggak perlu bayar lagi. Ya, nama juga mahasiswa ya, rekan-rekan sekalian. Ya, baik, mungkin seperti itu untuk uh, sesi yang pertama, yaitu perkenalan tentang Azure. Ya, uh, bagi rekan-rekan yang ingin bertanya. Atau ada yang mungkin tidak paham tentang penjelasan saya? Bisa langsung ditanyakan. Saya kembalikan kembali kepada moderator Mbak Ning. Silakan, Mbak Ning. Ya. Terima kasih mas Rinaldi atas Pak Ibu dan teman-teman yang lainnya yang ingin ber, uh, ingin bertanya bisa mengajukan pertanyaannya bisa raise hand ataupun juga bisa menuliskan pertanyaan Pak Cokelat Oke, ini dari uh, Ibu Indrajani, Mas Rinaldi uh, bahannya dan rekamannya boleh di Oke. Okay. Oh ya, yeah, Bapak Ibu nanti untuk rekamannya nanti bisa uh, ini ya bisa akses di website kami di maribelajar.org/slash-webinar ya Bapak Ibu ya nanti kami coba akan uh, ini uh, dan share di sana. Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung, bisa langsung akses kami aja. Sebentar saya coba kopikan ya untuk linknya. Oke, saya langsung kopikan saja ya Bapak-Ibu untuk link link-nya sudah ada saya tuliskan. Kemudian uh, ini untuk pertanyaannya uh, dari Ibu Mia Selly, boleh di-share link tadi Azure yang dapat didapatkan uh, oleh mana? Nah, itu sudah dibagikan oleh Mas Rinaldi, ya, Ibu uh, Mia terkait uh, link untuk akses Azure-nya di azure.microsoft.com student gitu pada dasarnya. Oke, ini udah ada yang raise hand, ada sebentar, Ibu Ratna Dewi. Nah, silakan Ibu Ratna bisa diaktifkan fitur mikrofonnya. Ya, uh, terima kasih. Seandainya saya ingin mengajarkan bahasa Inggris untuk listening, nah, kemudian kira-kira uh, bagaimana caranya itu? Ya, misalnya kita ambil dari YouTube, ada yang yang bisa dipergunakan sebagai uh, apa namanya media gitu. Ya, oke, okay. terima kasih, Ibu Ratna. Tes uh, pertanyaannya, ya, silakan. Mungkin Mas Rinaldi, apakah sudah menangkap dari Pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Ratna? Mungkin, kalau misalnya memang okay. sudah bisa langsung ditanggapi. Oke, okay, baik, Bapak Ibu sekalian, uh, oke, okay, saya jelasin dulu ya. Sedikit nanti, saya baru jawab ke pertanyaan itu. Oke, okay, jadi di sini Bapak Ibu sekalian, uh, Microsoft itu bekerja sama dengan... Uh, ini ya dengan uh, Kementerian Pendidikan itu membuat sebuah program namanya mikro kredensial. Ya. Membuat sebuah program namanya uh, mikro kredensial. Nah mikro kredensial ini mikro kredensial. Nah mikro ini ada beberapa uh, proses belajar ataupun ada beberapa jalur belajar. Ya. Jalur belajar pertama namanya productivity. Productivity. Yang kedua ada namanya jalur belajar untuk uh, cloud computing. Ya, cloud computing. Jalur belajar yang ketiga ada namanya data dan AI. Data dan dan AI. Nah, bapak ibu sekalian dari ketiga uh, layanan ini sebenarnya kalau berbicara tentang bagaimana proses untuk listening belajar bahasa Inggris di dalam Azure sebenarnya itu terlalu powerful menurut saya bapak ibu sekalian ya. Karena tanpa Azure pun di dalam layanan Microsoft itu dapat digunakan, ya maksudnya tanpa Azure kita bisa memperoleh ataupun melakukan proses belajar apa namanya bahasa Inggris. Contohnya nih saya ambil dari layanan Microsoft 365, ya ada yang namanya fiturnya itu Immersive Reader, ada juga fitur yang namanya apa namanya ya dictate. lain. Nah, ini sebenarnya kalau tentang pembelajaran bahasa Inggris gitu ya bapak ibu sekalian ya, kalau di dalam Azure memang kurang cocok. Kenapa? Karena Azure ini memang dihususkan untuk layanan teknologi ya, bukan untuk apa namanya yang bukan teknologi. Nah, tapi di dalam layanan Microsoft itu ada. Layanan untuk kita bisa melakukan proses belajar, cuma pada kesempatan kali ini kita tidak membahas tentang ini, ya Bapak Ibu sekalian, ya. Contohnya, immersive reader atau Dictate ini, tapi lebih ke uh, micro credential ataupun program dari uh, Merdeka Belajar, ya. Yang memang ini hampir seluruhnya ini untuk IT, paling yang ibaratnya yang bisa diikuti oleh apa ya, boleh dibilang. Uh, tidak terlalu IT-IT banget, gitu ya. Ada di productivity, ya, tapi tetap aja IT, gitu ya. Tapi uh, boleh dibilang, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya untuk proses belajar bahasa Inggris di dalam Azure, itu saya rasa agak kurang ini, ya, agak kurang tepat. Bahkan itu terkesan lebih powerful. Bisa saja sebenarnya, contohnya nih, saya mau membuat sebuah uh, tempat penyimpanan dari setiap tanggapan video yang dikirimkan oleh siswa di dalam Azure Storage contohnya. Maka nanti bisa menggunakan Azure Storage, tapi itu terlalu powerful Bapak Ibu sekalian ya. Makanya saya bilang di dalam layanan Microsoft 365 selain Azure ini bisa digunakan untuk proses belajar bahasa Inggris. Ya, bisa menggunakan fitur Immersive Reader, ada fitur Dictate atau ada juga nanti OneNote gitu ya atau misal ada juga Microsoft Teams dan lain-lain sebagainya. Mungkin seperti itu ya, Bu ya, kalau untuk gambaran proses belajar bahasa Inggris ya, karena kalau misalnya ya, bisa satu lagi Pak. Oke, okay, okay, uh, bisa Bu. satu lagi. Uh, seandainya kita ingin kolaborasi misalnya dengan uh, uh, misalnya vocational yang ada di Seameo ya ASEAN, itu apakah bisa pakai ini? Kolaborasinya dalam hal apa dulu, Bu? Ya, uh, mungkin meeting rapat. Oke. Okay. Kalau meeting bisa bu, ya. Kalau misalnya meeting, ya nanti tinggal gunakan layanan Microsoft 365, uh, namanya itu Microsoft Teams, ya. Itu bisa nanti melakukan meeting dengan orang di luar sana, maksudnya dengan uh, apa namanya rekan-rekan bapak ibu sekalian yang mungkin berada di luar negeri itu memungkinkan, ya. Jadi kalau misalnya untuk meeting sebenarnya sangat mudah sekali dilakukan di dalam Microsoft Teams seperti itu bapak ibu sekalian. Ya. Oke. Okay. bagaimana? Caranya bu? gimana? Nanti nanti Bapak Ibu sekalian uh, download dulu saja atau langsung akses saja ke sini ke dalam eh uh, teams.microsoft.com ya. Yeah. Nanti uh, login dengan layanan Microsoft 365 Bapak Ibu sekalian seperti itu. Oke. Okay. baik. Silakan, Mbak Ning. Yeah. Oke okay, terjawab ya ibu ya jadi mungkin uh, untuk skenario aktivitas uh, pembelajaran misalkan bahasa Inggris uh, mungkin akan lebih tepat misalkan mau meng uh, istilahnya melakukan pengajaran tersebut secara online dengan para mahasiswa mungkin akan lebih tepat bisa menggunakan layanan dari Microsoft yang namanya Microsoft 365 eh, mohon maaf Microsoft Teams nanti sign innya menggunakan Microsoft 365. Nah untuk mempelajari terkait bagaimana penggunaan Microsoft Teams, Bapak Ibu nanti mungkin bisa mempelajari beberapa kursus yang ada di education.microsoft.com. Mungkin uh, Mas Rinaldi bisa tunjukkan webnya. Nah ini Bapak Ibu bisa mempelajari uh, berbagai macam kursus terkait Microsoft 365 atau Microsoft 365 atau yang lebih umum Office 365. Bapak Ibu bisa mengikuti kursus-kursus yang ada di sini, karena di sini ada berbagai macam skenario pembelajaran menggunakan teknologi Microsoft. Microsoft tidak hanya terbatas pada Microsoft 365, namun juga ada beragam macam layanan yang lainnya. Begitu. Kemudian uh, nanti selain itu juga bapak ibu juga bisa merujuk uh, ini uh, website kami juga di maribelajar.org/webinar. Di sana ada beberapa aktivitas pembelajaran terkait Microsoft Teams. Jadi ada skenario pembelajaran menggunakan Microsoft Teams itu banyak sekali. Nanti bapak ibu mungkin bisa eksplor di website kami begitu. Karena kebetulan memang uh, hari ini kita fokusnya lebih ke Azure dan Microsoft Learn nah ini ada per, uh, saya beralih ke pertanyaan selanjutnya mas rinaldi ini ada pertanyaan dari bapak hamim nah mas rinaldi kalau tadi kan waktu mas rinaldi kan lebih condong untuk misalnya men, uh, menyebutkan ya terkait pengaktifkan Student begitu ya, akun untuk student begitu. Nah, pada dasarnya, untuk pengaktifan, untuk yang menggunakan faculty member begitu ya, seperti Bapak Ibu ya, istilahnya mungkin sebagai dosen ataupun Staff begitu kan? Pasti memiliki akun Office365 juga gitu. Nah, kira-kira link yang Mas Rinaldi tadi bagikan, apakah juga bisa, di, uh, apakah sama juga untuk mengaktifkan, untuk yang bagi yang faculty member Mas Rinaldi? Silahkan. Oke, okay, terima kasih Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya. Jadi kalau untuk yang faculty member itu sama, linknya sama, cuma nanti uh, dia itu bacanya bisa sampai 200 US dollar untuk kreditnya uh, yang terbaca. Tapi kalau misalnya uh, student itu hanya terbaca uh, berapa 100 US dollar. Untuk linknya sama, untuk linknya sama, uh, dan nanti bisa untuk langsung uh, melakukan star free dan nanti bisa untuk klaim layanan dari Microsoft Azure seperti itu. Ya yeah, terima kasih Mas Rinaldi terjawab ya Bapak Ibu ya. Jadi baik itu dosen ataupun mahasiswa uh, link aksesnya sama. Oke. Okay. Nah selanjutnya ini Mas Rinaldi dari Ibu Rita begitu. Apakah bisa dijelaskan bagaimana hubungan antara Microsoft tim ini dengan Azure Mas Rinaldi? Silahkan. Oke okay. kalau misalnya dikatakan hubungan ya Bapak Ibu sekalian ya secara tidak langsung sebenarnya. Uh, secara langsung, mereka tidak ada hubungan, ya. Kalau misalnya dikatakan uh, Microsoft Teams dengan Azure ini, cuma Bapak Ibu sekalian, uh, apa ya? Uh, kalau misalnya berbicara tentang uh, Microsoft Teams, ya, dengan Azure ini, paling yang berhubungan cuma di bagian Azure Active Directory. Nah, itu tuh seperti ini, nih. Kalau misalnya berbicara Azure Active Directory. Oke okay, saya enggak menggunakan account saya yang satunya jadi ibaratnya uh, Azure Active Directory itu seperti ini saya coba masuk ya ke sini kalau hubungan secara tila, uh, langsung nggak ada Bapak Ibu sekalian karena dia beda layanan ya Microsoft 365 uh, Microsoft Teams itu ada di Microsoft 365 sedangkan Azure itu ada di layanan Azure sendiri. Jadi memang berbeda sebenarnya ya. Kalau misalnya berbicara itu cuma beberapa penyimpanan data data yang ada di Teams itu memang ada di Azure ya. Ada di Azure. Sebentar saya coba perlihatkan ya untuk untuk kalau misalnya mau lihat juga hubungannya gitu ya. Secara tidak langsung seperti yang saya bilang nggak ada hubungannya. Nah, ini ya saya masuk ke dalam portal admin Microsoft 365. Di sini akan ada layanan namanya Azure Active Directory nah ini tuh semacam KTP nya kita di dalam um, layanan Microsoft 365 Nah itu tuh ini tuh disimpan di dalam uh, Azure ya nah ini disimpan di dalam Azure Cuma itu kalau misalnya untuk uh, apa namanya uh, pembelajarannya untuk melihat hubungannya ya ini aja Paling nanti kita melihat account-account account, contohnya nih saya mau lihat nih user saya ya Berapa orang gitu ya? Saya mau lihat berapa orang yang menggunakan di jam berapa ini. Contohnya ya, sign innya saya mau lihat orang-orang yang masuk gitu ya. Nah, ini contohnya, Ning kuliah masuk melalui website gitu ya. Pada jam second, IP -nya sekian, IP-nya uh, sekian, bisa dilihat di sini nanti untuk. Uh, latensinya berapa Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian Jadi secara tidak langsung Tidak ada hubungan antara Microsoft Teams Dengan Azure Karena Teams itu ada di line Microsoft 365 dan Azure ini sendiri pula seperti itu ya, berbeda sebenarnya. Cuma, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian melanggan layanan Microsoft 365, dapat semacam uh, bonus lah, ibaratnya ya, semacam bonus yaitu layanan Azure. Nah, termasuk tadi adalah Azure for Student and Teachers. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau misalnya mau dilihat juga hubungannya ya, ini ya, setahu saya, uh, ini ya, apa namanya, Azure Active Directory, ini tuh, uh, ini terhubung dengan Azure ya, jadi. Akun-akun yang ada di Microsoft 365 termasuk Microsoft Teams itu terhubung dengan Azure seperti itu. Mungkin itu Mbak Ning, silakan Mbak Ning. Oke, terima kasih Mas Rinaldi. Ini kebetulan saya cek di kolom percakapan sudah tidak ada pertanyaan kembali Mas Rinaldi, mungkin bisa dilanjutkan ke part selanjutnya. Oke, okay, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Uh, kita coba lanjut lagi ya. Tadi itu pengenalan tentang Climb Azure dan juga tadi juga perkenalan tentang uh, apa namanya. Boleh, sebelum dilanjutkan, boleh bertanya dulu, Mas Rinaldi? Oke, okay, Pak, silakan. Ya, ini tadi saya mencoba untuk masuk melalui akun yang memang uh, akun universitas ya, yang sudah ah. saya ada uh, mm -hmm. dengan menggunakan yang tadi yang student tadi itu. Mm -hmm. Kenapa kok katanya passwordnya enggak sesuai? Padahal sudah sesuai. Uh, uh, mungkin nah, ini aja, Pak. Karena belum terregister atau gimana ya? Uh, gini aja, Pak. Mungkin Bapak bisa untuk share screen, enggak, Pak? Oke, okay. oke. Okay, sebentar, saya coba jadikan jadi presenter. Coba Bapak share screen, Pak, biar nanti saya lihat. Share screen.

Terlihat kah? Halo? Lagi Halo? loading pak. Sebentar, saya kok. <laughs> Karena ini satu halaman. Uh, entire screen apa ya? Entire, entire screen aja pak. Sudahkah? Bentar. Terlihat? Uh, belum ya. Masih, masih belum, Bapak. Masih belum, Pak. Oh, aneh. Atau gini aja Pak, kalau misalnya nggak bisa, uh, coba Bapak screenshot nanti kirim di kolom chat aja, Pak. Oke. Okay. Uh, nanti saya coba ini ya, uh, coba jawab, gitu ya, Pak ya? Iya. Yeah. Oke okay, baik saya coba lanjutkan materi kita tadi sampai di yang pertama ya, section yang pertama yaitu tentang perkenalan Azure. Nah sekarang bapak ibu sekalian mungkin ini banyak bisa digunakan oleh kita ataupun mungkin dosen ataupun mahasiswa pasca sarjana gitu ya yang ingin menggunakan Azure untuk research, ya. Azure for research. Jadi di sini sebenarnya Azure sendiri itu sudah banyak uh, apa ya? Digunakan untuk proses penelitian, Bapak Ibu sekalian. Bahkan, Bapak Ibu sekalian, di salah satu negara itu telah menggunakan Azure ini untuk bisa menyelesaikan permasalahan mereka. Nanti kita coba lihat, ada videonya sudah saya siapkan. Jadi, di sini ada Azure for Research yang bisa kita lihat apa saja tren-tren penelitian yang banyak digunakan. Pada hari ini, contohnya, oh, artificial intelligence yang menggunakan layanan Azure, gitu ya? Atau misalnya sistem networking di dalam Azure, bagaimana, gitu kan? Atau misalnya human computer interaction dan lain sebagainya. Maka di sini ada beberapa tren yang bisa kita apa namanya? Bisa kita lihat di dalam Azure untuk penelitian penelitian di dalamnya. Nanti kita coba lihat untuk halamannya ya. Nah, ini video yang sempat saya katakan tadi. Uh, mungkin kita bisa dengarkan bersama ya untuk videonya. challenges for the city of bangalore is its water management. the primary source of water for the city is from a river called kaveri. that's 100 kilometers away. so that's a lot of energy and effort spent in moving water. if you don't have water in the river, if you don't get enough rains, if you don't have enough ground level water, you are out of luck. you can't manufacture water out of thin air so in the city of bangalore, we don't know where 33% of the water goes because they don't appear in the meters, but they are pumped out from the water stations. it should be measured, monitored, protected, and of course used safely and disposed of more safely. it is very important, and all the more the reason we cannot take any more water for granted. So, India has this smart cities mission where they're trying to upgrade about uh, 100 cities within the country uh, to global standards to make them smart. We are looking at Internet of Things as a technology platform for enabling smart cities and a smarter campus. IISC campus has been chosen as a prototype, right? Because we have everything here we have hostel blocks, we have restaurants, we have housing quarters. It's basically a city within a city. So every data point is collected there so that anybody can access it from anywhere and utilize this. And the biggest question is monitoring the network itself. How do you know that a device is on or off? Or how do you know if a mode is functioning the way it has to be? So network monitoring is a huge part of the deployment. So we use Microsoft Azure cloud technology for collecting this data, hosting it, and processing it in the cloud. One example could be an Android smartphone app, uh, which is subscribed to the Azure Event Hub, that's listening for incidents of water quality in that particular neighborhood so that they are notified that they shouldn't be using that water. We can extrapolate whatever we have done here into a larger city where the sensor nodes are connected to a router and then to Azure. So the analytics that we run on Azure will ultimately give us the data to uh, make sure that water is efficiently pumped to every building in the campus. So India can protect its water resources and can manage its water resources very well, I'm very sure about it. Uh, itu ya bapak ibu sekalian ya untuk uh, sekilas ya tentang uh, Azure yang dimanfaatkan oleh uh, salah satu negara yaitu India untuk menyelesaikan permasalahan mereka dan tentunya di sini bapak ibu sekalian Azure itu bukan hanya untuk teknologi saja ya banyak contohnya untuk kegiatan-kegiatan uh, yang berhubungan dengan Uh, lingkungan atau misalnya kegiatan-kegiatan berhubungan dengan sosial dan lain sebagainya itu juga bisa sebenarnya digunakan untuk uh, pengembangan proyek uh, apa namanya penelitian ataupun hibah ya yang diberikan oleh uh, Microsoft seperti itu. Nah, uh, di sini saya coba langsung demonstrasi saja untuk Azure for Research-nya. Azure uh, for Research ya kita coba lihat uh, apa namanya tampilan dari Azure ini sendiri or research Uh, Oke, okay, sebentar, Nah ini. Nah di sini nanti bisa kita lihat uh, beberapa uh, apa ya kasus-kasus ataupun studi kasus yang sudah menggunakan layanan Azure untuk proses menyelesaikan permasalahannya. Contohnya di sini nih untuk uh, protecting Alaska ice Seals ya. Ada juga yang lain-lainnya bisa nanti dibaca untuk beberapa riset yang dilakukan oleh. Uh, Azure itu sendiri di sini juga ada trainingnya untuk mengikuti beberapa event webinar, gitu ya. Untuk uh, apa namanya, workshopnya juga ada. Nah, nanti bisa di, dilihat di bagian sini. Nah, mungkin untuk pengenalan Azure for Research ini tidak terlalu panjang ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi saya coba lanjutkan dulu untuk ke sini. Uh, nah, ini yang pertanyaan tadi ya. Mungkin ada yang bertanya di antara kita, Bapak Ibu sekalian. Mas, bagaimana caranya bagi kami yang mungkin tidak berlangganan layanan Azure, yang mungkin tidak ada layanan dari Microsoft 365 di kampus, di universitas, bisa untuk belajar layanan Azure, bisa untuk memanfaatkan layanan di Azure. Nah, jawabannya Bapak-Ibu sekalian bisa sekali dengan menggunakan layanan Microsoft Learn namanya. Layanan Microsoft Learn. Bagaimana prosesnya? Nanti saya ajarkan Bapak-Ibu sekalian. Nah, kenapa kita Belajar di Microsoft Learn, Bapak Ibu sekalian, karena pertama, Bapak Ibu sekalian, hal yang mendasari kenapa kita harus belajar uh, di dalam Microsoft Learn itu sendiri adalah di dalam Microsoft Learn ini banyak sekali, Bapak Ibu sekalian, topik-topik uh, yang itu berhubungan dengan teknikal, langsung di, uh, diajarkan tentang topik-topik yang berhubungan dengan teknikal ya dan itu berkontribusi besar bagi solusi-solusi yang ada di dunia saat ini khususnya di dunia industri bapak ibu sekalian ya yang kedua nih bapak ibu sekalian bapak ibu sekalian nanti bisa belajar konten terbaru ya bisa belajar tentang developers bisa belajar tentang data bisa belajar tentang AI bisa belajar tentang uh, apalagi namanya IoT dan sebagainya di sini banyak sekali dan itu free ya selanjutnya bapak ibu sekalian Uh, kita bisa untuk menggunakan teknologi yang teknologi itu benar-benar digunakan dalam dunia nyata, dan ini tentunya nanti akan mempermudah kita, terutama khususnya mahasiswa, ya, ketika ingin terjun ke dunia kerja. Dia sudah terbiasa dengan teknologi yang memang digunakan dalam dunia kerja tersebut. Ya, selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita bisa mengatur. Uh, waktu belajar kita masing-masing tidak punya batasan dan nanti untuk program mikro ya yang mahasiswa yang bergabung dengan program mikro akan menggunakan layanan Microsoft Learn ini untuk proses belajar. Nah bagi rekan-rekan mahasiswa yang nanti mengikuti program merdeka belajar dengan Microsoft tentunya nanti akan menggunakan Microsoft Learn ini untuk belajar. Dan itu nanti kita bisa mengatur waktu kita belajar sampai berapa, contohnya tiga jam dalam sehari, atau dua jam dalam sehari, kita bisa mengatur. ya Nanti juga ada XP-nya, semacam XP gitu ya, yang nanti dapat digunakan untuk melihat kemajuan ataupun progres belajar kita. Selanjutnya, uh, karena ini ada sebuah portal, Bapak-Ibu sekalian ya, karena ini adalah sebuah portal, maka di sini Bapak-Ibu sekalian Microsoft hadir bukan hanya memberikan materi saja, ya. Karena kebanyakan tempat belajar pada hari ini bapak ibu sekalian dia hanya menuliskan saja gitu ya, menuliskan teksnya saja. Oh, step stepnya seperti ini gitu ya. Ditambahkan gambar. Oh tidak. Di dalam Microsoft uh, Azure, di mana Microsoft Learn itu nanti disediakan semacam lab virtual bapak ibu sekalian. Disediakan lab. Lab virtual. Nanti saya coba praktekkan lah satu ya kira-kira ya. Nanti akan saya coba lihatkan kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana proses belajar dalam Microsoft Learn ini dengan menggunakan uh, lab virtual. Dan itu semuanya gratis Bapak Ibu sekalian. Ya, sebentar ini. Oke. Okay. Nah di Microsoft Learn ini juga kita nanti dapat untuk mengatur learning path kita. Mau pilih yang mana? Ya, dan itu bisa kita ikuti secara step by step dan nantinya di dalamnya itu bukan hanya sekedar uh, pengetahuan saja, bahkan sampai ke codingannya, ke codingannya, itu juga ada bapak ibu sekalian. Dan nanti kita bisa menerima semacam achievement gitu ya, atau trophy, atau badge ya, atau semacam itu yang nanti akan melengkapi uh, apa namanya di apa namanya profile kita akan melengkapi dari profile kita. Nah, ini kalau misalnya ingin mengakses dari Microsoft Learn, kita bisa masuk ke sini ak.ms/learnms. Kita coba masuk sekarang Bapak Ibu sekalian ya di ak.ms/learnms. Nah, ini saya coba contohkan masuk ke sini ak.ms/learnms. Nah, Uh, bagi bapak ibu sekalian yang mau melihat ya di dalam Microsoft Plan nah ini isinya apa aja. Nah ini saya perlihatkan ya bisa untuk developer, bisa untuk data engineer, DevOps engineer, administrator, data scientist, security engineer, solution architect, AI engineer dan functional consultant. Jadi memang di sini semuanya memang khusus untuk ini ya bapak ibu sekalian ya teknologi ya dan ini gratis free kita bisa belajar semuanya di di sini. Nah, saya contohkan salah satunya. Jadi ketika sudah masuk ke sini, kita coba sign in Bapak Ibu sekalian. Sign in di sini di pojok kanan atas dengan akun Microsoft 365 kita masing-masing. Ya, dengan akun Microsoft 365 kita masing-masing. Mas kami belum memiliki layanan Microsoft 365 di dalam kampus bisa nggak kira-kira kami menggunakan layanan ini gitu ya bisa bapak ibu sekalian nanti bisa tinggal klik create one di sini untuk membuat sebuah akun baru uh, kalau create one di sini nanti dia akan membuat akun uh, apa ya akun outlook ya kalau misalnya bapak ibu sekalian sudah punya akun outlook gitu ya outlook nah ini, ini ada outlook.live.com yang ini nanti kalau misalnya belum belum ini belum uh, punya create account aja karena di dalam Microsoft Learn dia butuh Microsoft account Microsoft account itu banyak ya bisa add Outlook bisa nanti Microsoft 365 bisa juga .live seperti ini nanti bisa klik di sini create free account Outlooknya ya nanti bisa digunakan account Outlooknya untuk masuk di dalam layanan Microsoft Learn nah di sini saya coba masuk dengan akun saya dulu contohnya yang ini Nah, nah ini contohnya Bapak Ibu sekalian, saya levelnya udah 7 nih contohnya ya. Udah lumayan banyak yang saya pelajari di sini contohnya ya. Contohnya nih Bapak Ibu sekalian, saya mau belajar tentang data dan juga AI ya. Data dan juga AI saya cari AI fundamental. Nanti kalau bagi Uh, rekan-rekan mahasiswa yang sudah mengikuti program mikro kredensial tidak perlu mencari-cari lagi karena nanti kami sudah menyediakan alur belajarnya ya sudah menyediakan alur alur belajar nanti tinggal diikuti saja seperti itu ya nah ini contohnya bapak ibu sekalian bagusnya di dalam uh, apa namanya di dalam Microsoft Learn ketika kita tidak punya account uh, Azure ya kita bisa untuk melakukan exercise di sini coba perhatikan ada sebuah lab virtual nah ini lab virtualnya kita coba uh, luncurkan dulu lab virtualnya nanti bapak ibu sekarang akan bisa melihat uh, lab virtualnya berbeda-beda ya banyak ininya apa namanya banyak uh, cara untuk melakukan banyak ini ya modal dari lab virtual itu sendiri nah ini salah satunya adalah ini ya Ini untuk verifikasi aja ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kita start lab. Nah, coba perhatikan. Dia nanti akan ada semacam virtual mesinnya Bapak Ibu sekalian, ya. Sebuah virtual mesin, coba kita perhatikan ya dia lagi loading, aduh lumayan lama juga ya. Nah, bagi bapak ibu sekalian yang mungkin ingin belajar, contohnya uh, SQL Server, uh, SQL Azure, yang ingin belajar, contohnya ingin belajar Azure gitu ya, Azure mana ya? Nah ini deh contohnya, kalau oh, nggak salah di sini ada. Nah ini, contohnya ingin belajar Azure di sini, exercise Azure. Nah di sini dia nanti akan meminta kita untuk melakukan aktif sandbox Bapak Ibu sekalian. Nah, aktif sandbox ini sebenarnya kami sudah membuat tutorial ya di dalam channel YouTube kami untuk mengaktifkan uh, uh, sandbox ini. Sandbox ini kayak seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan layanan Azure semua di sini tapi dalam jangka waktu beberapa jam. Ya, dalam jangka waktu beberapa beberapa jam dan nanti tulisannya adalah Aktif sandbox dulu ya, kita coba aktif sandbox dulu. Contohnya, kalau memang membutuhkan untuk layanan Azure, dia nanti akan menggunakan sandbox. Kalau misalnya tidak, dia akan membuatkan semacam ini ya, membuat semacam virtual machine ini. Ya, ini virtual machine kita tunggu dulu. Ini saya coba aktifkan, accept dulu. Oh ya, bagi bapak ibu sekalian yang menggunakan Microsoft Learn ini biasanya kita harus uh, mengisi beberapa profil kita dulu ya, jadi baru nanti bisa untuk menggunakannya seperti itu. Oke, okay. kita tunggu dulu. Nah ini saya buka dua model pembelajaran, satunya menggunakan uh, ini ya, uh, lab virtual ya lab virtual. Nah ini ya, bapak ibu sekalian bisa lihat ya. Yang biasa menggunakan uh, virtual mesin, nah ini ya, kita sudah punya virtual mesinnya di sini, di dalam layanan kita. Coba perhatikan, ini adalah virtual mesin, jadi nanti tidak perlu untuk apa, tidak perlu untuk uh, mempunyai account sebenarnya. Kita sudah bisa. Nah, ini ya, sudah ada langsung uh, Windows kita, gitu ya. Apa aja yang dibutuhkan sudah disediakan semua, tinggal digunakan saja ya. Ini semacam virtual machine, ataupun uh, tempat kita melakukan lab, ya, menyelesaikan nanti apa namanya uh, masalah, ataupun exercise yang disediakan oleh Microsoft. Microsoft, ini saya keluarkan ya. Nah, ini contoh lain nih, Bapak Ibu sekalian. Nah ini bisa dilihat di sini ya ini ada terminalnya juga sih sebenarnya. Nah ini uh, kita akan mendapatkan ini bapak ibu sekalian. Bahwasanya kita mengaktifkan sandbox. Biasanya sandbox itu uh, dia itu bisa digunakan dalam beberapa jam tergantung lamanya prosesnya. Ini contohnya 4 jam ya. Maka nanti kita tinggal klik saja di sini. Nah ini ya kita nanti masuk ke Azure. Contohnya di sini ya belajar tentang Azure uh, cell ya cloud cell. Maka kita menggunakan CLI ya. Command Line Interface. Nah ini ya kita nanti tinggal ikuti saja yang seperti ini. Nah kita tinggal ikuti saja yang seperti ini. Apa yang harus dilakukan nanti bisa diikuti. Nah ini bagusnya bapak ibu sekalian. Dia menyediakan tempat kita melakukan proses praktek langsung di dalam Microsoft Learn ini. Nah jadi bagi bapak ibu sekalian yang ingin menggunakan rekan-rekan mahasiswa yang ingin menggunakan untuk proses belajar ini sangat memungkinkan seperti itu bapak ibu sekalian. Terakhir ya baru nanti saya tanya jawab yaitu Azure Certification. Jadi di dalam Azure ini ada beberapa area yang diuji ketika uh, melakukan sertifikasi Azure Azure Fundamentals uh, kodenya AZ-900 ada cloud concept bagaimana software software as a service itu, bagaimana platform as a service itu dan lain sebagainya. Jadi di sini nih ya. Ada describe core Azure services ya ada tentang solution management and tools ya ada security network security security and network security ada identity governance privacy and compliance ada azure cost management and service legal agreement nah ini adalah beberapa uh, study areas yang ditanyakan ketika melakukan uh, proses sertifikasi Azure Bapak Ibu sekalian nah ini bisa nanti Bapak Ibu sekalian pelajari di dalam Microsoft learn seperti yang sudah saya jelaskan tadi kalau misal belajar developer ya silahkan nanti ikuti uh, developer seperti itu. Mau belajar tentang data engineer silahkan nanti belajar tentang data engineer seperti itu. Nah bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin uh, sebuah ini, sebuah buku ya, uh, Learn Azure in One Month, ya ini second edition, bisa nanti di-scan uh, ini silahkan atau di link yang sudah disediakan di sini. Silahkan saya kasih waktu 7 detik untuk melakukan scan. Oke, okay. nah, uh, Bapak Ibu sekalian, uh, bagi rekan-rekan mahasiswa ataupun Bapak Ibu sekalian yang ingin mengetahui bagaimana proses mengaktifkan Azure, bagaimana cara mengaktifkan Microsoft Learn, bagaimana cara mengaktifkan sandboxnya Azure, atau misalnya bagaimana cara untuk melakukan proses belajar dalam Microsoft Learn, Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi kami di WhatsApp sini, ya. Sudah, kami sediakan juga botnya dan nanti bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian mengenai beberapa hal dalam sesi kali ini ya. Nanti bisa dihubungi bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya tentang layanan mikro yaitu program Merdeka Belajar antara Microsoft dan juga dengan Kementerian Pendidikan. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya. Mungkin saya kembalikan kembali kepada Mbak Ning selaku moderator. Silakan Mbak Ning. Ya, terima kasih Mas Rinaldi. Ya Bapak Ibu materinya sudah disampaikan semua oleh Mas Rinaldi. Nah apabila Bapak Ibu ada pertanyaan terkait materi yang tadi sudah disampaikan silahkan Bapak Ibu bisa raise hand ataupun bisa uh, menuliskan pertanyaannya di kolom percakapan. Nah ini saya lihat sudah ada yang raise hand, yakni uh, Pak Hendra atau Mas Hendra. Mungkin silahkan bisa uh, diaktifkan fitur mikrofonnya dan disampaikan pertanyaannya. Pak Hendra, apakah masih, apakah bisa mendengar suara kami? Ataukah hanya terpencet saja ya? Ini masih mute. Oke, mungkin saya skip dulu ya. saya Hendra lihat. mana ya? Saya bukan. Uh, ya, pokoknya display name-nya Hendra saja gitu. Atau Bapak silakan hendak yang, hendak, eh, yang sudah aktif mungkin bisa disampaikan Oke, okay, so, uh, yeah. saya sih tadi sudah di kolom chat, tapi mungkin terlewat, jadi di langsung aja. Uh, di Azure ini ada fasilitas layaknya Microsoft Stream nggak ya? Oke, okay, ya terima kasih Pak Hendra atas pertanyaannya ya, Mas rinaldi mungkin bisa ditanggapi. Uh, Microsoft Stream yang ini ya Pak ya, yang ada di Microsoft 365 ya Pak? Betul, betul sekali Mas hmm. rinaldi Oke okay, untuk uh, layanan Microsoft Stream sebenarnya Bapak Ibu sekalian uh, Kalau di Azure itu penyimpanan video ya ini kan stream ini penyimpanan video Kalau di Azure sebenarnya uh, bisa saja kalau melakukan mau, mau apa namanya menyimpan ya uh, Sebuah dokumen atau apapun itu bisa saja Cuma memang tidak dikhususkan untuk itu Pak Kalau misalnya memang dikhususkan untuk penyimpanan video ya di stream ini Pak, kalau misalnya di Azure memang tidak ada ya secara khusus digunakan untuk penyimpanan video seperti itu. Dan saya rasa pun kalau misalnya menggunakan Azure itu terlalu powerful gitu Bapak Ibu sekalian Karena memang fungsi Azure itu bukan untuk penyimpanan video seperti itu Pak. Mungkin gambaran dari saya Pak. Oke, terima kasih Mas ya, Renaldi. Oh, maaf Mas Rali. sekali saya nanya Iya. Kalau uh, dari mungkin ini di, di luar tadi, tadinya dikirim ada di Azure. Uh, kalau kayak di stream tidak bisa diakses dari luar organisasi ya, Mas Renaldi ya? G, betul, betul Pak. Jadi stream ini memang dikhususkan untuk organisasi saja Pak, nah, karena uh, pertimbangannya karena kan khusus untuk proses pembelajaran ataupun video yang kita memang dikhususkan untuk organisasi saja. Memang itu tuh semacam legacy dari Microsoft yang membuat pengamanannya, Pak. Jadi, memang kalaupun nanti video kita itu terbuka secara bebas, ya nggak bisa diakses oleh orang dari luar organisasi seperti itu, Pak. Dan memang itu, uh, apa namanya, uh, plus minus sih sebenarnya, Pak. Ya, bisa jadi plus, bisa juga sebagai minus sih sebenarnya, seperti itu, Pak. makasih Mas Renaldi. iya sama-sama. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain barangkali ada pertanyaan. Oh, ini di kolom percakapan sudah ada pertanyaan Mas Rinaldi dari Pak Yayan Uh, tadi kan uh, kalau dilihat ya Mas Rinaldi kan banyak sekali tuh istilahnya fitur-fitur yang ada di Azure gitu kan Nah apakah ketika kita menggunakan setiap fitur tersebut akan mengurangi kredit kita Dimana tadi kan kalau misalkan uh, student kan 100 dolar nih gitu kan Nah itu apakah nanti akan menguranginya Nah kemudian hal apa saja yang dapat mengurangi kredit kita Bagaimana jika habis sebelum 12 bulan Silahkan Mas Rinaldi Oke okay. Terima kasih, pertanyaan Bu. Bagus sekali ini ya. Uh, tadi sebentar, saya sambil lihat ya pertanyaannya. Nah, uh, ketika kita menggunakan setiap fitur tersebut, apakah akan mengurangi kredit? Iya, Bapak Ibu sekalian. Jadi, uh, setiap layanan bukan fitur ya, lebih ke layanan. Ya. Contohnya nih, saya menggunakan Azure Machine Learning. Saya nanti butuh sebuah tempat melakukan training model datanya ya semua training model datanya satu compute-nya itu satu tempat penyimpanannya itu melakukan proses training contohnya 10 US dollar. Nah, maka 10 US dollar itu akan dipakai, ya akan di, dipakai. Nah, cuma masalahnya Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya kita menghapusnya kembali, maka itu terhitung uh, tidak terhitung. Maksudnya ketika kita tidak menggunakannya lagi, maka itu tidak terhitung. Maka saran kami setiap selesai dari proses uh, menggunakan layanan dari Azure ini sendiri, Uh, usahakan dimatikan uh, sumbernya itu Maksudnya uh, layanannya itu di, dimatikan Atau biasanya kalau dulu Waktu saya sarjana itu Bahkan dosen saya itu mengatakan Udah dihapus saja nggak masalah katanya Jadi sampai dihapus untuk resourcesnya Jadi sini ada all resources Jadi setiap kita membuat resources Ataupun layanan di Azure Itu nanti muncul di sini Bu Nah itu nanti akan ada Berapa nanti total dari Apa namanya uh, Kredit kita uh, sisanya kalau misalnya ingin melihat kredit sisanya, itu di sini, di subscription di sini, nanti akan terlihat di sini nih, ada current cost-nya tinggal berapa ya. Current cost-nya di sini kan masih nol ya, uh, tidak ada uh, yang terpakai seperti itu. Jadi, uh, kalau misalnya sudah menggunakan, nanti akan ada total uh, cost kita berapa di sana. Jadi, saran saya, ketika menggunakan silahkan digunakan dulu. Kalau misalnya tidak digunakan lagi, mungkin bisa dimatikan atau... Misalnya, atau bahkan sampai dihapus seperti itu. Kalau misalnya dihapus nanti buat lagi sih sebenarnya. Bagusnya ya dihapus saja ya, sepertinya untuk compute dan lain sebagainya. Nah, itu. Nah, selanjutnya apa saja yang bisa mengurangi kredit kita? Nah, itu layanannya Bapak Ibu sekalian. Setiap resources ini nanti akan mengurangi layanannya sendiri ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ingin menggunakan layanannya, maka nanti pastikan menggunakan dengan sebaik mungkin. Nah, selanjutnya Bagaimana jika habis sebelum 12 bulan ini? Uh, saya pernah kejadian ya Bapak Ibu sekalian ya. Dulu waktu saya sarjana, uh, saya dulu menggunakan layanan Azure ini, mungkin karena kecerobohan saya ya, saya melakukan training data di Azure Machine Learning, sehingga pada saat itu saya lupa untuk menghapus compute-nya. Saya lupa menghapus untuk layanannya. Jadi dia training terus ya, uh, jalan terus gitu ya. Sehingga eh uh, 100 US dollar kredit saya itu habis. Tak tersisa seperti itu ya sehingga saya tidak bisa mengakses lagi layanan saya ya nggak bisa lagi mengakses layanan saya seperti itu tetap bisa masuk ke Azure ini cuma nggak bisa create resources lagi nggak bisa ya create resources lagi nggak bisa create di sini nggak bisa nggak bisa berjalan nantinya dan itu harus menunggu satu tahun lagi sehingga nanti dia di renew diberikan lisensi ulang. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian, biasanya biasanya ada muncul di sini ya, untuk proses renew. Seperti itu, saya pernah dulu renew sekali dan bisa lagi menggunakannya. Seperti itu pertanyaan dari Bu Yayan ya, mungkin itu Bu Yayan. Ya, Oke, okay. terima kasih Mas Rinaldi atas uh, pertanyaan uh, jawabannya. Semoga terjawab ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Uh, istilahnya bisa dijadikan alternatif nih dalam proses belajar ya, untuk mungkin siasatinya seperti itu karena istilahnya kan uh, kita masih uh, menggunakan yang versi uh, free-nya gitu, tapi apabila kita sudah berkenan untuk melakukan pembayaran ya, tentu untuk istilahnya uh, penghapusan tidak perlu dilakukan karena sesuai dengan kebutuhan saja. Oke, okay, nah pertanyaan selanjutnya. Ya ini masih ada yang raise hand lagi. Eh, ini kemungkinan Pak Hendra yang satunya lagi ya mohon maaf. Pak Hendra ini sepertinya hanya kepencet saja ya. Jadi saya lower hand aja ya. Karena tadi saya panggil enggak ini. Tidak uh, tidak ada. Nah silakan Bapak Ibu yang lainnya apabila ada pertanyaan bisa raise hand juga. Atau juga bisa disampaikan pertanyaannya di kolom percakapan. Nah ini ada Bapak atau Ibu Christian Juri gitu ya. Apakah boleh di-share materi hari ini? Boleh, Bapak Ibu. Nah, untuk materi hari ini, Bapak Ibu bisa uh, unduh di tautan yang sudah saya bagikan di kolom percakapan. Bapak Ibu langsung klik saja di tautan tersebut. Nah, silakan Bapak Ibu. Apabila masih ada pertanyaan, kami berikan kesempatan. Namun jika memang tidak ada, maka kami akan segera menutup kegiatan hari ini karena uh, memang. Uh, Mbak Bani? Ya. ya uh, mungkin sedikit. Ini? Mungkin sedikit tambahan aja. Uh, jawaban uh. saya tadi untuk pertanyaan Bu Yayan. Uh, kalau misalnya untuk belajar Azure, ya uh, saran saya biar nanti tidak terpakai kreditnya, kredit yang ada di Azure-nya. Kalau untuk belajar Azure saja, loh ya, untuk belajar Azure-nya silahkan menggunakan Microsoft Learn saja, menggunakan Microsoft, Microsoft Learn karena nanti akan menghemat penggunaan kita karena kita akan menggunakan sandbox ya sandbox itu aktif beberapa waktu saja dan kita bisa menggunakan layanan Azure di dalamnya langsung ya tanpa menghabiskan kredit kita cuma kalau sifatnya sudah beda bukan untuk proses belajar contohnya memang untuk contoh training data nih membuat sebuah machine learning maka nanti memang harus menggunakan uh, kredit yang ada di di Azure cuma kalau untuk proses belajar saran saya gunakan saja Azure sandbox yang ada di Microsoft Learn akms ms /learnms. Kalau misalnya beda tidak untuk proses belajar sudah untuk uh, proses apa namanya melakukan project atau misalnya menggunakannya untuk uh, menghosting website dan lain sebagainya gitu ya menggunakan SQL server uh, SQL database-nya maka harus menggunakan kredit yang ada di di Azure-nya seperti itu Mbak nih. Ya, terima kasih Mas Rinaldi. Nah, Bapak Ibu, tadi kan juga sempat dikasih info sama Mas Rinaldi ya terkait link e-booknya. Nah, itu Bapak Rahmadi sudah membantu mengkopikan linknya. Bapak Ibu bisa langsung klik saja dan unduh bukunya. Nah ini ada pertanyaan uh, dari Bapak Rosyanto, uh, Pak uh, Mas Rinaldi. Pertanyaannya adalah uh, apakah Microsoft Learn ini bisa untuk siswa ataupun guru di SMK, Mas Rinaldi? Gitu? Apa, okay. Apakah ada batasan istilahnya usernya atau seperti apa? Silakan. Uh, sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ditanya apakah boleh untuk siswa atau guru SMK, jawabannya boleh, ya. Dan lagian, biasanya pun SMK itu memang menghususkan untuk skill teknis ya, ataupun hard skillnya memang lebih bagus dibandingkan SMA seperti itu. Maka di Microsoft Learn ini, Bapak Ibu sekalian bisa digunakan untuk proses belajar. Bahkan, uh, dari Microsoft sendiri itu menyiapkan sebuah kurikulum, itu ada sebuah apa ya? Uh, memang dihususkan untuk belajar uh, untuk anak SMK ya, pernah ada bukunya juga, dan itu. Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan untuk proses belajar sebenarnya. Bagi guru-guru SMK yang ingin menggunakan Microsoft Learn untuk proses belajar itu sangat memungkinkan gitu ya. Tanpa harus ibaratnya deploy Microsoft 365 kita tetap bisa menggunakan layanan dari apa namanya dari Microsoft Learn ini. Tapi bagi sekolah-sekolah nih SMK gitu ya yang ingin deploy, yang ingin menggunakan Microsoft 365 gratis gitu ya, bisa nanti uh, deploy sendiri di sini ya. Uh, bigdn/office Nah, ini ya bisa deploy sendiri nanti di sini, sehingga nanti memiliki account ataupun layanan Microsoft. 365. nanti tinggal dihubungkan dengan DNS server dari website masing-masing sekolah, seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ini untuk uh, bagi guru-guru SMK -guru ya. Tapi kalau misalnya mau tanpa deploy pun juga bisa ya, karena tadi bisa menggunakan account Microsoft lain, contohnya adalah Outlook ya, bisa nanti langsung masuk ke Microsoft Learn, bisa menggunakan uh, virtual machine untuk proses praktik atau juga bisa menggunakan Azure Sandbox untuk menggunakan resources Azure seperti itu bapak ibu sekalian. Silakan mbak nih. Ya terima kasih mas Rinaldi. Ya, Bapak Ibu, semoga terjawab semuanya, ya Bapak Ibu, ya atas semua pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, ya. Jadi, pada prinsipnya, Microsoft Learn ini bisa terbuka, begitu ya, bisa digunakan oleh siapa saja, dengan role apa saja, tidak terbatas dia siswa atau mahasiswa, begitu, mana saja, gitu, semuanya bisa diakses, tidak terbatas hanya untuk dosen saja, namun juga sebagai Bapak Ibu, sebagai guru, misalkan khususnya untuk guru SMK, juga bisa mengaksesnya. Nah ini sekaligus merimain kembali bahwa untuk mendukung program Merdeka Belajar kami ada istilahnya layanan support begitu ya apabila nanti ada pertanyaan-pertanyaan terkait um, uh, micro-credential offers yang ditawarkan oleh Microsoft yang mana nanti mungkin bisa diikuti oleh rekan-rekan uh, mahasiswa yang hadir pada kesempatan kali ini ataupun Mahasiswa, mahasiswi, bapak, ibu semuanya yang hadir pada hari ini mungkin nanti bisa diinfokan terkait kontak ini kepada mahasiswa, mahasiswinya bahwa memang ada loh istilahnya program bagus yang istilahnya dari Microsoft yang disediakan yang mana nanti akan sangat bermanfaat bagi siswa, mahasiswa, mahasiswi, bapak, ibu untuk e, memasuki dunia kerja karena istilahnya e, ketika kita memiliki kompetensi teknis tentu hal ini akan menjadi nilai lebih bagi teman-teman mahasiswa begitu. Nah, Bapak Ibu karena semua materinya sudah disampaikan, kini saatnya kita menutup kegiatan hari ini. Nah, namun sebelum kita menutup kegiatan pada hari ini, Bapak Ibu mungkin kita bisa foto bersama terlebih dahulu. Mungkin bagi Bapak Ibu yang berkenan bisa mengaktifkan fitur e, videonya dan nanti kita bisa foto bersama secara virtual. Mas Rinaldi, mungkin kalau misalkan memang sudah bisa, bisa diaktifkan juga fitur kameranya. Mungkin Mas Rinaldi bisa stop share screen terlebih dahulu. Ya, Mas Rinaldi, mungkin Bapak sudah stop share screen, Mas? Sudah, nih Oke, okay, di tempat saya sebenarnya jaringannya kurang bagus. Oke, oh, baru-baru ini proses. Oke, okay, saya aktifkan sudah large gallery. Oke. Okay. Nah, ini sudah banyak ya. Oke. Nah, Bapak Ibu yang lainnya apakah masih mau mem e mengaktifkan kameranya? Ini kebetulan bisa memuat hingga 49. Nah, ini kebetulan kita ada yang masih stay masih sekitar 47. Nih, kita tunggu beberapa detik lagi kalau misalkan memang tak ada, kita nanti akan langsung capture saja ya. Beberapa detik aja gitu. Oke, okay, sepertinya tidak ada tanda-tanda penambahan. Oke, okay, Mas Rinaldi, uh, Bapak Ibu semuanya, uh, kita foto bersama ya Bapak Ibu ya dalam hitungan ketiga menghadap kamera masing-masing dan senyum bersama ya Bapak Ibu ya, biar lebih ceria gitu ya. Oke, okay, Bapak Ibu, satu, dua, tiga, silahkan. Ya, Bapak Ibu bisa capture sendiri juga, tapi saya akan bagikan ini hasil capturean saya di kolom percakapan sebentar. Nah ini saya pengen coba sekali lagi ya Bapak Ibu ya, istilahnya kalau ini kan kotak-kotak ya, saya pengennya tanpa batas gitu. Nah, saya kopikan dulu di ini. Nah ini Mas Rinaldi juga sepertinya sudah membagikannya ya, sebentar. Oke, Mas Rinaldi sudah membagikannya. Oke, sebentar ya Bapak Ibu ya. Saya akan aktifkan fitur together mode-nya saya. Kemudian nanti biar kita seolah-olah tanpa batas gitu. Oke, saya aktifkan fitur together mode. Nah. Nah, ini Bapak Fadli juga sudah mengaktifkannya. Ya. Nah, saya pengen coba ubah scene-nya ya, background-nya gitu. Biar lebih berwarna kali ya. Coba, saya coba ini. Tapi ini terlalu gelap, coba saya cerah ya. Nah, gini aja deh. Oke, Bapak Ibu, dalam hitungan ketiga menghadap kameranya masing-masing kembali dan senyum bersama kembali. Oke, satu, dua, tiga, silahkan. Oke, okay. ya, baik Bapak Ibu, karena seluruh materi sudah kami sajikan, semuanya pertanyaan-pertanyaan juga sudah ditanggapi. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya dan teman-teman mahasiswa uh, pada kegiatan hari ini. Apabila banyak kekurangan dari kami, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mungkin juga informasi terkait adanya micro credential dari Microsoft ini bisa juga istilahnya disebarkan kepada rekan-rekan mahasiswa yang lainnya sehingga nanti dapat memperoleh manfaat yang sama dan bisa menghadapi uh, istilahnya kerasnya persaingan dunia kerja di masa mendatang. Saya dan Mas Rinaldi pamit pada sesi kegiatan siang hari ini kurang lebihnya kami mohon maaf sampai jumpa pada kegiatan kami selanjutnya. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih. Yeah, but...